Nah sekarang kita mau ajak Boba jalan-jalan. Ini mobil judulnya kayak lagi kemah, guys. Lihat tuh, guys. Wow. Kita lagi mau ngapain? Ya, kita mau jalan. Kita buka dulu biar nggak ini deh. Kita masih di depan rumah. Jadi sekarang kita ada di depan rumah dan kita mau ngapain, Queen? Kita mau les bareng. Les nyanyi. Nah, terus kan tadi Boba lagi dimandiin. Jadi kita taruh Boba di salon. Betul. Boba kucingnya Queen yang baru. Nah, sekarang kita mau ajak Boba les bareng aku jalan-jalan, karena sekarang masih pandemi, jadi kita nggak kemana-mana kecuali les-lesnya pun dilakukan dengan protokol kesehatan. Iya, pakai face shield dan masker. Nah sekarang sekarang kita on the way untuk mana, Queen? Kita on the way ke tempat lesnya. Belum ngambil Boba dulu. Di tempat tadi pet shop ya. Pet shop kita tempat mandiinnya Boba. Jadi Boba dipotong kuku, diapain lagi? Dipotong kuku, terus dimandiin. Disabunin, kasih sabun anti kutu juga. Betul. Terus dipotong dikit bulu-bulunya yang bagian-bagian yang udah kepanjangan. Betul. Pokoknya dibersihkan dan biar wangi. Terus kita mau ajak jalan-jalan. Iya. Jangan lupa sahabat Queen. Iya. Karena kita mau menuju ke 700.000, guys. Dan cara subscribe-nya gimana sih? Kita main dong vlognya Boba apa? Oke, Boba ini adalah Queen Saman. Boba My Cat. Di follow Instagramnya Boba juga ya, guys. Boba underscore My Cat. Oke, jangan lupa sahabat Queen mau kemana-mana harus pakai masker. Siap? Bismillah, kita jemput Boba dulu ya, guys. Selamatin dulu. Oke. Seneng. Matiin dulu. Gak bisa dimatiin, guys. Jadi ini adalah vlognya Boba yang kedua. Jadi itu Boba hari ini mandi. Jadi sekarang kita mau jemput, habis itu langsung aja kita langsung berangkut ke lesnya. Yuk, let's go. Bapin, ayo, itu bukan kucing kita. Ayo. Silakan. Mau ambil Boba. Mana? Coba dibuka dong. Bobanya benar enggak? Mana Boba? Boba udah wangi belum? Boba, wangi. Serius cuma Boba dikeluarin dong. Boba, kita pulang yuk, mau jalan-jalan nih. Kita mau les sama si Boba. Gemoy. Ini dia Boba. Boba wangi banget. Kukunya sudah kinclong. Ini udah ada yang dicukurin bawahnya. Iya, biar dia enggak ngomong-ngomong. Oke, yuk ke bawah. Ke bawah, masuk lagi. Makasih ya, Ma. Boba mau diajak mana, Ma? Mau diajak, Mas. Mas. Thank you, Ma. Ya, sahabat gue ini kebawah menuju ke tempat. Ada aku yang pegang ya. Let's go. Oke. Haji. Jalan-jalan, udah diatur tempatnya. Sekarangnya di bagasi. Kita udah bawa pasir dan bawa makanan. Queen masuk dari sini aja, Queen. Oke, sahabat Queen, jadi sekarang kita... Waduh, Bobanya ada di sini, udah bobo-bobo dia. Kenapa? Wangi banget ya, wangi banget. Kan dia habis mandi tuh, kalau habis mandi baunya enak, selalu dikasih snack. Jadi setiap habis mandi aku mau suapin dia. Seminggu sekali ini buat Boba. Yang dibuka, Bo. Sekarang kita kasih ya, aku buka dulu. Ini kesukaannya Boba. Ada dua rasa, ini yang suka. Ini yang rasa chicken. Ada lagi di rumah yang rasa banyak, ada yang rasa salmon, ada yang rasa... Wow, ini udah kebuka belum? Ntar ya, Bo, ya, aku bukain dulu.
Bu Babanya lagi disuapin sama adek. Boleh nih. Ganti-gantian. Ya. Mau ganti-gantian. Nih, Boba. Tuh, disuapinnya harus kayak gini nih. Gemoy. No, no. Bener dulu. Boba tuh selalu lahap banget kalau makan snack-nya. Nih, ada lagi, Bo. Enak. Final. Boba suka banget ini senilannya. 5 minutes later. Oke, sahabat Queen, jadi si Boba pelor. Itu dia pelor banget. Ya ampun, Boba pelor ya. Ya ampun. Kita udah mau nyampe. Terus Boba pelor, guys. Lucu banget tidurnya. Ada tidur di depan. Lucu banget. Boba masa tangannya begini, guys. Gemoy. Guys. Tangannya begitu, guys. Kita udah nyampe, tinggal nunggu bentar lagi mulai lesnya. Terus aku sama Boba ngantuk banget. Boba udah tidur. Udah gitu sekarang lagi hujan kan. Lihat nih, sekarang lagi hujan. Ntar Boba lagi bobo, guys, jadi aku gak boleh banyak gerak. Lagi hujan. Hujan lebat, guys. Tadi hujannya udah berhenti sebentar, tapi hujannya ada lagi deh. Ini mobil judulnya kayak lagi kemah, guys. Dan sekarang kita gantian yang mau makan. Mbak Queen, cuci tangan dulu pakai hand sanitizer-nya sini. Nih. Kita pun kalau makan kayak gini enggak di restoran, guys. Sahabat Queen, kita tuh pesan. Kita pesan di restoran, kita parkir di jalan, ada yang kayak gitu juga. Terus makanannya dibawa ke dalam mobil kayak gini nih. Ini makanan Makassar mie titi, pakai kuah gitu. Gimana nih saya? Ntar ibu lagi bikinin, jadi kita makan dulu. Tadi Boba seneng gak naik mobil jalan-jalan? Boba, senengnya tuh pelor, guys. Jadi dia, ya itu tadi. Itu sekitar kayak berapa jam gitu? Queen tadi udah les nyanyi ya, tadi kita gak bisa videoin karena Mbak Queen akhirnya masuk sendiri ke dalam tempat lesnya. Boba di mobil sama ibu. Boba pelornya bisa sampai tadi berapa jam sih? Sejam lebih, kamu les 1 jam, 2 jam kali ya? Ya udah, kita makan dulu. Kita makan mie kering pakai kuah seafood. Makan. Jadi mereka tuh benar-benar kayak lagi piknik, lihat dong. Ini ada mejanya dari bantal masing-masing. Boba di dalam. Boba lagi di dalam dan ada yang menikmati mie titik. Enak, Nak. Enak. Jadi hari ini perjalanan kita menyenangkan sekali. Walaupun cuma pergi kayak les atau nggak sebentar ke salon, tapi menyenangkan bersama dengan Boba ya. Boba's Journey. Nantikan lagi Boba's Journey part 3. Ini udah part 2 ya? Pokoknya nantikan Boba's Journey berikutnya. Nonton terus channel YouTube-nya. Nonton terus channel YouTube-nya. Queen sama! Jangan lupa subscribe sekarang. Do you like sekarang? Jangan lupa you comment dan di share. Sahabat Queen selalu di hati. Bye, teman Queen. Love you. Selamat makan. Nikmatnya. Selamat makan. Boba. Seru banget. Dadah, sahabat Queen. Love you all. Love you, sahabat Queen. Kita sudah sampai rumah, guys. Mbak Queen, awas. Boba titi boba. Titi boba. Kita sampai rumah. Bawanya enak banget. Cincir bit.
Cici Bin. Selamat pulang, Boba. Kita sudah sampai, guys. Welcome back to our home. I'm to the beach. I'm to the beach. Ada rempong. Ini nih. Lapin rempong. Saatnya semua lagu baru aku di mini album aku Hari yang Susah udah bisa didengerin atau di streaming di YouTube, YouTube Music, Spotify, Joox, TikTok, Apple Music, Langit Music, Deezer, dan lain-lainnya. Semoga hari-hari sahabatku selalu indah ya, seperti judul mini album aku, Hari yang Indah. Bye sahabat Queen, love you.